That one day, <tuk tangan> Assalamualaikum, Assalamualaikum Ini masih Waalaikumsalam Waduh Harus <laughs> dijawab salam ya oh, masih, iya. oh. masih masih oh. kotor Dari kebunnya mas N, mas Tukio. Pak Dery juga nanti ngajak kita ke kebun untuk melihat calon kebun apa Pak Deh? Kebun jahe. jahe. Jahe itu berasal dari India. Makanya orang India itu ngomong jahe, jahe. jahe. Wah! <mulis marine> oh, oh. Orang, ora, orang, orang <mulis> aja. Aja, aja, uh. <mulis> nah, aja. Jahe, jahe, jahe. Oh itu dari India. ri <mulis> ini Betul vlog me. vlognya digital farming akan bakalan rusak ketemu pada Heri uh, di channelnya apa pak Heri Hermawan D88 Vic Garden Wall wow, itu oh. Saya suka petani 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 itu singkatan dari nek mepet mepet metani nah itu wah wow. modar kalah karung tuh bawah jadi sekelasnya Pak Deheri itu dari usia muda umur Ya kira-kira dulu Pak Deheri sudah sunatnya agak kering dah mulai bertani lah Masih baby baby face Baby face dulu. Sekarang AI face AI, <laughs> nah, AI face Ngeludas tuh AI face itu kan ompong nih Nini, Nih 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 Biar ompong kan banyak yang ngenin Berarti saya sama Pak Dairi nanti ini akan mengulas sedikit tentang bagaimana calon kebun jahe terus perawatan jahe. Tapi minimal ini perawatan awal dulu karena ini masih tentang budidaya awal jahe. Karena jahe ini komoditi yang sangat menjanjikan. Pertama, dari segi rempah-rempah dia banyak dicari orang. Nah, rempah-rempah kalau tempat saya itu hmm. itu pakai nampan itu rempah-rempah nah itu. Tampah. Oh, tampah. Oh iya. Hmm. Itu namanya rempah-rempah. Nah, hmm, medasku. Dulu pada pelajaran di sekolah itu, wah, oh, kenapa Eropa itu menjajah Indonesia mencari rempah-rempah? Oh tahunya kok jauh-jauh itu mau rempah nah itu. <laughs> Waktu pertama rempah rempahnya itu dulu ya bagusnya. Nah, kedua, kandungan dari jahe itu sendiri apa? Apa pak di kandungannya? Kata anak saya itu kurkumin, nah, kurkuma nah, itu, itu yang menyehatkan perut, enak makan oh, oh. dan sebagainya itu bikin passion, nah itu passion nah, lagi. Nah, besok, nah itu, wah. Menyehatkan badan perut dan stamina. Nah, yang terpenting bukan hanya stamina yang sehat, dompet juga sehat. Karena stamina-nya stamina bagus, nyari duitnya juga kenceng, dompetnya juga sehat. Jadi, jadi cintanya tidak sesaat. Nah, itu tidak sesaat tapi kita selalu sesat <laughs> semangat menyebarkan manfaat itu juga ada anaknya Pak Pangat, nah itu Pak Pangat nah. kita itu. tadi Pak Pangat nama N. kecilnya Mas Saringat nah itu. <laughs> setelah uh, dari manfaat segi dompet udah tapi yang jelas itu, uh, bercocok tanam, baik cair maupun yang lain, itu bikin pikiran relaks, refresh, and, and asik. You know. Nah, itu nah, yang bikin refres, kita ya, tambah ini. semangat. Pikiran fresh, Relak ternyata termasuk salah satu untuk menjaga imun tubuh kita. Itu you know. uh, makanya, ketika imun tubuh mulai bagus mengembang besar gendut nah itu seperti ini nah besar gendut padahal kalau besar gendut itu imut nah imut imut tapi itunya juga kalau diukur sudah berapa kilo nah itu aja ngomong ke nah itu 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 Tolaknya jadi disebutkan ini ini saya sama Pak itu sebenarnya sering sering diskusi panjang tentang pertanian tentang perkebunan terus karena di Wonosobo sendiri atau khususnya desa Kalimendok itu alamnya masih lestari jadi jahe itu juga sebagai penghalau tikus Bener nggak ada ini? Oh, bener. Apalagi itu jahitnya satu kintal ada tikus dimasukin kok itu dilemparin. Wah, wah itu, wah itu tikus lari semua kucing juga lari. Nah, Abo aku menunggu saja melayu kan Iya. Mau pisah. Nah, itu. Aku harus miso di Kuala <laughs> deh. <laughs> Oke, okay, nah ini termasuk enaknya jadi petani. Ini salah satu faktor dari Refreshnya otak kita Nah motorik kita Bisa berjalan dengan rilek Dengan canda tawa Nah itu petani itu luar biasa Luar biasa hmm. Tidak Memikirkan Hasil bulanan Atau gajian Jadi petani itu Penghasilannya bisa setiap hari, mingguan, bulanan Musiman, tahunan Tergantung kita mau Apa yang kita tanam Misal contoh jahe, jahe itu berapa bulan panen? Minimal 8 bulan. 8 bulan, nah, berarti tapi, jangka menengah. Jangka menengah. Tapi meskipun delapan bulan, ketika kita merawatnya dengan sungguh-sungguh dengan semangat penuh gairah, nah itu hmm. itu hasilnya luar biasa. Dengan uh, pendapatan itu dengan modal itu. Uh, Breaknya itu, break event point oh. itu, uh, ketika cahaya itu laku 1000 rupiah sampai 1500 rupiah itu baru break. Berarti ketika laku 5.000 untung yang kita dapat. Berarti untung double itu. Untung ya ini termasuk untung rokok. Nah ini. Puntung. Oh puntung. puntung oh puntung kan daerah itu, daerah.

kita mau ngopi apa sebentar break time coffee time and any time happy don't worry pokoknya e. yang penting bahagia nggak punya cicilan bulanan nggak punya bang plecit yang datang setiap minggu ke sini untuk nagih utang itu ayam gitu. punyanya tiap rabu oke cekidot oke guys kita menuju kebun jahe dalam jahenya menyusuri lorong-lorong salah aren aren sebagai sumber tambahan di daerah sini yang nilainya

imam salahnya udah ini sisa-sisa panen kemarin nah sama Pak diheri ini kita mengunjungi salaknya eh enggak salak untuk jahenya nanti di bawah Itu Mas En Mas tukio Oh, ini kalau jadi tempat wisata ojek ojek salak <laughs> ojek salak <laughs> dan hidup di desa tuh enak banget hidup di desa tuh enak seger pemandangannya indah polisi, polusinya, polusi polusinya apa polusi polisi polusinya itu minim banget. segera keren, wah. No, masih asri ini. Ini kalau beruntung nanti bisa ketemu hewan-hewan liar juga nih. Ada ulak adut, ada celeng. Itu di belakang <laughs> <Ini celengnya. laughs> Ada beruang, ya beruang. <laughs> Udah liar banget ini. <laughs> agak hati-hati jalanannya licin habis gerimis tadi sore wah ya asik bret wah asik ini kan ngerocor gitu kan <tuk> nggak usah kasih anak tangga terkasih air datang langsung selancar celorot gitu kan wah bokong bisa benjut semua ini yang bener ya kan dari atas sana Pak Deri duduk langsung celorot kasih air gitu kan kayak zaman kecil dulu lain. <laughs> Tadi dia matiin karena medannya terjal, takut HP-nya jatuh. Ini adalah lokasinya udah sampai. Sangat endes banget ya. Dan dan ini adalah tanaman jahe semua, jahe merah. Nah, mantap. Nah, ini adalah para petani-petaninya termasuk yang punya lahan Mas Tukio yang itu duduk yang ini adalah Mahaguru Guru Danya Pak Diri di wah adanya imut dong petani harus imut sama Mas N itu pemara karsa pemuda tanpa batas penganggurannya <laughs> wah bagus kan pemandangannya wah wah kayak neng film Indonesia film-film gue itu kan wah Bali kalah lah Bali <tuh> ya nggak membanding-bandingkan sih cuma nangan-nangan saja <tuh> keren nah, yuk lanjut ngobrol yang tadi ya Pak Diri ya ngelawak maning sekarang <tuh> <It>. <tuh> lanjut ngobrol bersama lambe lunyu. Lambe, lambe itu mut, lunyu itu slippery. Nah, Lalu itu abe. makanya ketika jalan yang lunyu itu rodanya kan slip. Nah, itu berasal dari bahasa Inggris katanya slippery. Ini contohnya lambe lunyu. Lambe slippery mut. Nah, lanjut <tongan> aku dikenengi ngopo, nah, Mas? Ini kita adalah petani-petani yang bahagia. saya petani yang nggak punya lahan tapi punya punya nyali nyali nah. untuk bertani di lahan yang sempit Mas N juga termasuk karena beliau juga adalah salah satu guru saya di sini ya, dan ini maha gurunya ini kalau di pewayangan betoro guru ya <guluh> betoro guru nerah di sekolahan orang di sekolah <tuh. tuh>. <tuk tangan> <Kaya sekuninya. tuk tangan> nah, ini kan Sengkuni Pro kan provokator. Se ini berhubung badannya gede, bajunya itu. itu uh, Bukan, oh. bukan. Buta, buta ijo. Ijo. Monster, <tuk tangan> Green monster. Nah ini, <tuk tangan> ini, 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 ini namanya buta ijo. Kolornya juga biru. Biru. Ijo. Udah mateng, <tuk tangan> udah mateng. Kolornya biru. Wah. Kita jadi pertanyaannya enggak, enggak, enggak bekerjanya atau menghasilkan sesuatu itu tidak dari hal yang besar tapi dari kecil membesar nah itu passion lagi nah itu semangat gairah dari kecil kok sebesar nah. oh bukan ya. bukan yang masalah ya. e, yang saru-saru itu saru uh, tahu ya. saru. saru selamat ruhan toh. nah itu namanya saru, saru. nah itu meludah <laughs> uh masalah ke jahe lagi ya ini tadi kemarin eh kalau kemarin tadi itu kita bahas tentang jahe nah jahe itu lahannya harus seperti apa terus medianya seperti apa dan bagaimana perawatannya sebetulnya untuk merawat jahe petani jahe itu tidak susah termasuk mudah sekali huh? uh, hanya bisa yang penting bisa mengembangkan Uh, ilham 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 tetangga saya itu ilham Dia Il, berkembang mungkin. sehingga uh, menanam jahe itu dengan bagus. Hmm. Karena apa? Karena jahe itu uh, di samping harganya tetap stabil. Ada, stabil termasuk aman untuk usaha. Ketika menanam jahe maka jangan takut rugi. Nah itu. Itu luar biasa makanya saya senang uh, menanam cahe karena itu tadi di samping itu menjadi petani yang santai juga rileks ternyata itu bisa berinovasi untuk negeri dan ibu pertiwi nah itu ibu ibu itu mada pertiwi itu tanah nah, tanah itu land oh mada nah, land nah, <laughs> motor land motor land kalau <laughs> Kalau Waterland itu yang untuk mancing nah, Waterland nah, nah, Memang lampu kita kan, itu, itu lunyu nah, itu. Kita kan, kan di nah, ini. Kita kan habis <tuk> Mimi Oli <tuk> Nah ini untuk, untuk Ini untuk yang skala luas Seperti itu tadi Bisa di tanah langsung Atau di polybag Nah di polybag sendiri itu untuk lahan yang sempit, misal pekarangan rumah atau halaman rumah, bisa kok menghasilkan uh, jahe merah sendiri dengan kapasitas yang agak lumayan. Misalnya kan kita punya lahan hanya di pekarangan rumah sekitar ya 10 meter persegi lah. Uh, 10 meter persegi luas ya. Wah, oh, luas, luas ya. banget. Itu masih masih belum sempit kalau tempat, tempat saya itu. Nah. Ya kita menggunakan uh, dua, dua kali empat saja itu sudah menghasilkan nah, maksudnya dua kali empat sih ya? dua dua meter sana dua meter kali empat meter itu dua kali empat nah, hmm. ada yang dua kali dua sama dengan empat ada satu kali satu sama dengan dua ada juga yang bilangan dikalikan hasilnya bilangan itu sendiri contohnya kuping, ku nah, Loro lorona itu sama dengan dua itu tapi untuk jahe sendiri saya merasakan bahwa untuk usaha jahe itu saya aman. Artinya eh, dengan perawatan yang mudah, termasuk mudah untuk pertanian itu. Tapi eh, cukup menjanjikan. Paling tidak eh, bisa untuk mengisi dompet kita yang tipis menjadi tebal. Wah, tipis. Ini. Pertanyaannya dari teman-teman biasanya rata-rata atau yang sering umum dipertanyakan dari kawan-kawan untuk pemula-pemula berapakah hasil Pak D atau kawan-kawan di sini menjual jahe merah itu? Nah ini ini yang menjadi kadang-kala -kadang orang takut <tuh> berusaha jahe. Saya menanam jahe itu dengan Uh, membeli rimpangnya atau rizoma, kata ilmiahnya, itu rizoma, rizoma. roadsteing. Nah, rizoma itu uh, per kilo lima puluh ribu. Per kilo lima puluh ribu, saya berani menanam dengan uh, modal lima puluh ribu per kilo. Terus, saya hitung-hitung. Oh, hitung, kok uh, kunting, kunting. Ah, ah, kunting. Ah, eh, kun, itu ada tempat saya, kunting itu kecil, itu namanya kunting Kalau ini, gunting, nah, nah, nah itu, nah. nah, itu setelah saya hitung-hitung, dengan nantinya bisa menjual sepuluh ribu saja, dengan biaya perawatan, sarana prasarana, sarprasnya, itu, ah, ternyata masih satu banding sepuluh, oh, berarti saya untungnya masih banyak. Nah itu. Masih Goten. banyak 10%, 10 ya? 1 ,000 1 ,000 ya. Persen. Nah berarti. Ya kok 10% sih? 1000%. 1000% ya. Berarti dari dari sekilo uh, 50.000. Sekilo 50.000 dijual nantinya Satu kilo 10.000. Itu masih Satu banding 10. Nah itu. Luar biasa jahe dari India lagi itu. Nah. Jahe. Jahe, jahe, jahe. <laughs> nah. Nah. Ada lagi yang dari Uh, salotigo nih jahe jahe tambahi dan 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 Nah itu di belakangnya Jahe dan Nah itu Jahe dan <laughs> <laughs> nah, Aku itu. pengen gue juga tak mikir <laughs> Nah itu karena Karena untuk Nah itu Makanya minum jahe Banyak mengonsumsi jahe Sehingga daya pikirnya itu cepat Oh jelas Wah ini tanggapnya Tanggap yang arto cepat Oh kalau duit jelas ada oh, duit Oh nggak bisa baca hitung tahu duit Satu kendala dari petani pemula adalah Dengan harga bibit yang mahal, mahal. Nah Jadi, nantinya itu takut tidak untung Berarti takut bayangan dulu Oh kok jahe bibitnya kok mahal ya Padahal setelah ditanam satu umbi-umbi jahe itu atau satu ribang jahe itu bisa menghasilkan beberapa gram itu? Rata-rata uh, dengan perlakuan yang spesial. nah uh. itu Pakai telur enggak? Pakai telur, <laughs> pakai telur, madu. Nah itu, untuk satu polybag itu menghasilkan dalam satu tahun menghasilkan 3 kilo. Satu tahun nah, satu ribang 3 kilo? Satu tiga kilo, nah itu satu polybagnya, satu polybagnya dengan nah. ukuran polybag tiga puluh dua lima ya dua lima atau lima puluh lima puluh sampai polybag enam puluh volume enam puluh dengan sistem yang uh, mipil apa ya miepel ya. miepel oh, itu sih kayak gimana pokoknya mipil uruk lah bukan bukan mipil ini nah bukan nah itu kalau kalau hmm. berarti misal seperti ini kan nah itu hmm. itu diuruk diuruk Uruk. tambah lagi sistem tambah oh hmm. maksudnya ini sudah ada hmm. dia numbuh, hmm. numbuh kan terus nanti diurukin sedikit hmm. lagi hmm. Nah. itu namanya mipel nah itu oh sistem kue lapis nah. sistem kue lapis tau kan nah jadi lapis pertama nanti agak keras terus lapis kedua lagi dikasih lagi ah itu itu termasuk sistemnya terus yang jadi kendala itu kadang kala orang pesimis bahwa waktu kemarau menanam jahe tidak bagus ternyata bisa. Nah. Oh, oke, okay. Berarti musim kemarau itu bukan sebuah kendala di di jahe ya? Oh, bukan, bukan kita harus punya trik supaya jahe itu tetap tumbuh pada musim kemarau. Jadi paling tidak kita tidak rugi waktu 4 bulan. 4 bulan. Nah, itu tidak rugi waktu. Padahal 4 bulan itu kalau hitungan mendapatkan duit itu sudah berapa. Hmm, oke. Okay. Nah, ini jahenya sebenarnya di sini adalah calon kebun untuk durian juga sih sebenarnya. Nah, untuk menghasilkan jangka menengah di sini bukan hanya jahe sebenarnya ada nanas, ada sayur-sayuran, nah, ada nanas tahu kan itu enggak dingin nanas, nanas, buah nanas banget nah itu, itu yang namanya nanas nah. Nah. ini juga di bawah trek matahari rasanya nanas sekali ngeludasku nah. nah jadi udah dikasih tahu tentang ulasan jahe Buat kalian pemuda-pemuda, masa kalah sama Pak Deheri yang lebih senior dari kita. Ya mau bilang tua, kita takut kualat sama senior. Jangan, semangat, semangat harus muda. Oh, oh. Semangat kerja, berkarya untuk bangsa itu harus jiwa muda. Oh, Meskipun lahirnya tahun 45. Oh. 45, tetangga saya itu tahun 45 lahir itu yeah. dinamai nama

atau memberikan contoh oh, bagi Jadi cucuk lampahnya Ah cucuk nah. lampahnya gedok lawang Cuc itu Cucuk tahu kan nah. Cucuk Cacat Cacat sama aku Jadi Enggak sih Beneran serius ini enggak guyuan Jadi untuk melakukan sesuatu hal yang besar Harus diawali dengan langkah kecil Adanya kita tahu besar Itu kita tahu adanya kecil ya dari kecil kita membesar ya panggelembungan yang penting mau usaha meskipun yes. sudah tua semangat muda mau berusaha yes Allah tidak pernah mengingkari janjinya nah itu siapa yang berusaha mau hmm. pasti diberinya nah jadi Lama-lama jadi kaya bisa wow. nah. Lalu main jendengan deket masjid Oh e. iya, iya, iya. Kau tahu? Kau tahu Oh tau no. Oh lapor pak RT hmm. RT saja saya wow. <laughs> Kan susah ya Kalau dia RT nya sendiri Tak merin masjidnya sendiri Habis-habis diborongi <laughs> Nah yang penting untuk memilih jahe Itu memilih rimpang yang bagus Yes. Nah, yang bagus yang gendut seperti saya. Seperti ini. Itu ini contoh rimbang ini. Road rimpang. stay. Ini. Road, oh, stay. Nah, road itu jalan, ini. stay itu diam. Jadi, diam di jalan. Oh. Oh, sekarang sudah diganti road itu jalan, noh. No. Heeh. Oh. Oh, saya ki kemarin eh tadi pagi masih akar namanya itu. Dah, no. <laughs> pokoknya tak ganti. <laughs> oh, ganti apa-apa. Oh. nanti saya bilang nganu apa? Ratu Inggrisnya Wah. Oh diganti sekarang. <laughs> Roadster dalam dalam pengertian saya itu kita masih berada di jalur kita. Wah jadi masihlah menjadi diri sendiri kita sendiri tanpa harus pusing memikirkan omongan kanan kiri. Jahe merah ini di sini dicibir banyak orang loh pak ya kan? Benar dicibir kayak gini tahunya jahe itu semua sama padahal ada jahe merah jahe gajah. jahe mpret, kalau yang kecil lagi jahe pleci, mungkin ada <laughs> nah, itu ada ilpen ginger, ginger red ginger, ginger. mpret ginger, tapi khususnya oh, disini nah, red ginger, ginger. jahe oh, merah, tapi untuk yang konsumsi sendiri mpret ginger, mprit nah, itu ginger. kata mas n mpret mpret, wah pencerahan dari Orang yang tidak cerah seperti Pak Dery. Oh. Karena kita kubut-kubut semua. <laughs> yang penting kan ATM-nya. Oh iya. kadang kala kita santai seperti ini. Ternyata jahe sama tumbuhan yang lain itu tumbuh dan berkembang. Oh ternyata ATM-nya jalan terus. Weesh. Grafiknya itu meskipun landai itu tapi terus menerus continue, kontinu nah. konti ah bertani juga harus seperti itu kontinuitas jadi tidak hanya segedakan oke nanam jahe nanam padi artinya kontinuitas itu hmm. kon gawa banyu nang tas nah. <laughs> nah, gitu. <laughs> ya kontinuitas ya jadi memang bertani sambil bawa banyu di tas itu supaya enggak lah enggak Kena nasen nadi, seperti tadi. Aku main jelaskan, rasito, lali, kok. Gak dijelaskan dulu. Kontinu <laughs> Jadi selalu kontinu. Gagal sekali nggak masalah. Itu gagal itu bukan kamu harus berhenti di situ. Gagal, coba lagi, coba lagi, again sampai kamu berhasil. Nah, gagal, nah. gagal kamu Padahal, Allah memberi kegagalan itu supaya kita berpikir itu menjadi spot. Penelitian kita, kenapa gagal? Yes. Nah, itu yang yang dimaksud, itu dan menjadikan uh, manfaat. Menggunakan lagi. kegagalan itu sebagai sumber ilmu, itu bagi orang-orang ya. yang beriman seperti saya. Ini. Ya, nah, itu anak-anak ana dalilnya. Ya, wadah bagi hmm. mereka yang berpikir apa? Bagi mereka yang berpikir mesti mumet. Orang saya dipikir, tapi dijalani. Hmm sambil mikir <laughs> Wah. ya memang orang menjadi, uh, menjadi orang harus berpikir harus berpusing-pusing seperti ini memang itu tapi ternyata dengan kita banyak berpikir itu ternyata otak kita itu semakin terdas iya karena, kan. karena motorik kita itu kita uh, tidak buntu itu inovasi ada apa permasalahan itu dipikir jadi kan pikir tahu pikir. Tahu. Oh, pikir itu yang seperti kacang panjang itu. Oh, kecipir. Oh, bener. Lama-lama Pak itu trocoh asli ya. Iki <laughs> cah nom tak gelut to <laughs> nan. Oh, tahu gelut. Gelut itu binatang yang di sawah itu loh Ah, <laughs> Oke. Okay. Jadi selalu berusaha dia. untuk semua hal apa yang kita lakukan termasuk bertani, berkebun, beternak, beranak itu perlu dijalani secara serius dan sungguh-sungguh. Ora sungguh-sungguh, wah bakal kamu. Jadi jalani dengan sungguh-sungguh hasilnya juga sungguh-sungguh. Tapi sambil main-main, ya -main, Bertani seperti ini. Nah <laughs> Untuk di Indonesia sendiri, saya menyarankan untuk yang muda-muda itu, ya, serius, lagi. jangan malu menjadi petani-petani itu mulia. Iya. Nah, petani itu penuh berkah. Iya. Meskipun tangannya kotor-kotor, tapi rezekinya tetap bersih. Halal. Nah, itu. Barokah. Halal. Oh kita tinggal uh, hanya ngasih yakat mal, itu sudah uh, rezekinya luar biasa. Uh. Halalan. <laughs> seperti Bang Toyib mungkin. Nah, ora urus. Ora enak Udah <laughs> ya, uh, cukup sampai di sini ulasan kita tentang jahe sama Pak Dheri. Kunjungi juga channelnya nya Pak Dheri. Tadi apa Pak Dheri? Dheri Hermawan. 088 88, D -88, D -88 v -Garden. V -Garden. Kalau saya di channel saya sang ngomongnya kerat. Woi, harus semangat. Strong, young man dan sebagainya itu seperti ini. Tapi ini baru rileks, santai sambil menikmati memandang tanaman-tanaman dengan penuh kemesraan. Oh, kemesraan ini. Nah itu. Dah ya, sampai jumpa. Jangan lupa share, like dan kunjungi channelnya Pak Dery. Okay. Dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum oh. warahmatullahi. Wabarakatuh. <tuh> <tuh> Oke. Okay.